kita main lagi game One Piece yang rilis terbaru di Android teman-teman ya, atau yang berjudul One Piece Ultimate Battle. Yang ini versi prepaid-nya atau versi bajakan sebenarnya teman-teman katanya sih ya, yaitu versi Vietnam teman-teman ya. Dan kalau di orinya itu dia agak petuin game ini guys, tapi ini dibikin versi yang agak ramah teman-teman ya. Jadi cocok banget buat kalian pecinta F2P buat main game ini guys. Dan juga udah sih dapat UR Kaido, gift code yang banyak, diamond yang begitu banyak guys ya. Terus kemudian gamenya grafiknya bagus. Tapi kalau kalian mau main game ini kalian wajib pakai VPN ya teman-teman, VPN Cina, bebas mau apa aja. Di sini gue pakai SpeedCN guys karena gue punya dari lama teman-teman. Nih kalau nggak percaya nih SpeedCN nih. Ya guys ya, apapun ya, penting punya, yang penting SpeedCN apapun, pokoknya Cina apapun lagi bebas guys. Yang penting server Cina guys ya. Untuk loginnya dia agak beda, dia pakai website dia sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian mencobanya, kalian bikin dulu website, dia dibikin di websitenya, baru login di dalam game ini guys. Kalau kalian nggak pakai VPN ini, kalian nggak bisa login, nggak bisa bikin download datanya teman-teman ya. Agak lama guys karena pakai VPN. Dan ini agak suka ini ya guys, force close gitu ya guys. Jadi agak males mainnya, kemudian bahasanya udah diganti guys. Jadi bisa ganti teman-teman. Setahu gue gantinya tuh dia pas di kalau dia globalnya ya, pas lagi download data guys. Nah suka gini dia guys. Kalau gitu kita langsung saja coba bagaimana cara bikin akunnya ya. Dan ini dia teman-teman untuk website untuk bikin akunnya, registernya. Tinggal kalian tulis aja nama kalian guys. Gue kasih contoh nih ya, contoh aja 02345, kemudian passwordnya kalau bisa gue samain guys. Kalau bisa samain aja ya, contoh saja 12345, kemudian ini contoh aja 12345, kemudian masukin nomor ini guys ya, nomor captchanya 84620. Klik yang hijau ini. Dia kalau berhasil, dia akan senyum begini guys. Kalau gagal dia akan cemberut, teman-teman. Kalau gagal tuh dia cemberut, kalau berhasil begitu guys. Dan tinggal login aja nanti guys, muncul sendiri guys. Dan di sini kayaknya sudah download datanya dulu guys, harus menggunakan SpeedCN teman-teman ya. Entar guys, langsung aja login guys. Oke, kita langsung aja teman-teman karena lagunya copyright, jadi kita langsung ke dalam gamenya teman-teman ya. Ya, ngulang lagi kah? Masa ngulang lagi bro, capek bro. Oke guys, suruh ngulang lagi ya. Semoga ini gak ngulang ya, atau lanjutin aja. Nah untuk sini bahasanya bisa auto, bisa cepatin, bisa ngeliatin ultimate-nya teman-teman. Tapi ini settingannya belum gua setting rata kanan ya. Siapa tahu biar gak overclose guys. Ini gamenya sering overclose, sayang banget ya. Tapi lumayan sih guys ini karena game orinya tuh pay to win banget. Dibikin yang serama ini gitu. Ya oke lah ya. Nanti kita coba redeem gift code-nya juga guys. Tapi ada yang bilang juga ini masih OBT lah. Ada yang bilang ini masih tes. Kita nanti cobain aja guys. Nama aku aja. Oke, kembali lagi teman-teman ya. Dan kalian nanti pas mau masuk pilih servernya guys. Servernya tuh masih satu server dulu guys. Baru server satu dulu teman-teman ya. Oke, ini dia, kita disuruh upgrade. Gua sih udah hafal ya guys bentuk-bentukannya ya, udah tau lah yang pernah mainin globalnya. Jadi nggak terlalu pusing lihat tulisannya ini guys, aksara Vietnam ini guys ya. Aksara Vietnam guys. Oke, battle lagi. Nah semoga nggak overclose lagi teman-teman ya. Kita bisa matiin aja ya skillnya guys biar cepet. Nah ini guys hampir mirip sama game One Piece satu lagi tuh apa ya, gua lupa teman-teman ya. Hampir kayak gini gitu, tapi dia beda itu bro. Dia lebih apa ya, gue lupa guys. Ada satu lagi yang lebih lightnya ini ya. Ini kan OPBW versi light, tapi ada lagi yang versi lightnya lagi guys. Nah, gue sering udah nge-review game itu guys. Right, selanjutnya. Ah, elah, proklos lagi. Udah guys, skip dulu guys, karena lagunya copyright guys. Kayaknya tiba-tiba udah kesini aja guys. Alright, hari loginannya dapat kuma sama ya, dapat 200 juga guys. Kalau nggak salah sini kuma lagi ya, lumayan buat ningkatin bintangnya guys. Karena bintangnya lebih penting juga sih. Ini dapat gratis. Ah, 800. Ini udah gratisan gimana sih? Alright, sini bayar teman-teman ya. Nah, ini bisa nih.
Dan kalau gitu kita langsung saja cobain gift code-nya ya guys ya. Caranya kita ke sini teman-teman ya, terus ke settingan. Bener enggak sih ini? Nah, ini gimana cara settingannya guys? Buat ningkatin grafik ya. Kita mau coba dulu guys, settingan grafiknya dulu guys. Ntar gua translate dulu teman-teman ya, biar kita tidak salah guys. Kalau ada settingan bahasanya enak sih. Bisa diganti bahasa Inggris baru enak guys. Sistem desain, kode privasi pribadi yang memalukan. Gimana sih namanya guys? Kayak ini benar guys. Kemudian kita lihat di sini. Gimana sih? Perjalanan musik, kemudian ini kayak suara doang, guys. Kemudian di bawah ini nggak bisa ditranslate, guys. Kenapa ya? Liu Chang, Liu Chong, apa? Coba yang ini deh, guys. Nah, itulah pokoknya ya. Oh, perclose lagi. Ah, maaf. Nggak ngaruh, guys. Mau kanan kiri juga tetap sama, guys. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita redeem ya. Agak males ya, guys, game bajakan begini udah perclose gini guys, jadi males ya. Ya kan? Oke, kita coba yang klik merah. Wih, dapat apa ini guys? Nguyen Pu. Nggak tahu Nguyen Pu itu apa teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Hapus dulu bang. HZ22 dapat 100 SP. Boleh, bagus. Aku suka. HZ11. Wih, 2000. Oke, ini gue suka guys. Soalnya yang di global susah banget coy. Nice. Keren sih guys hadiahnya guys. Wih, langsung dapat UR Kaido. Anjir. Buset. Baik sekali game ini ya. Gila guys, gamenya ramah. Dapat 68.000. Gue sih curiga game ini guys. Gue pernah main game One Piece kayak gini ya, buatan Vietnam ini, bajakan Vietnam ini guys. Sisanya tuh kayak gak ada lagi event atau hero-hero yang update gitu guys. Jadi kayak tinggal apa ya, kayak udah dead game itu guys. Dapat SP, alright. Mau coba aja guys. Lah, nggak bisa guys. Kalau kenapa nggak bisa ya, boy? Salah kah? Udah nggak bisa guys. Nah ini apa ya? Oke, ini profilnya ya. Kita coba buka guys. Nah kita pakai ya Kuma guys. Alright guys, gue udah kembali lagi. Emang nge-stream banget. Ulang lagi bro, gue mau ganti UR Kaido. Widew. Nih guys, masih banyak guys. Nah dia teman-teman, kita dapat Kaido teman-teman ya. Luar biasa sekali dan bergacha sampai 2000. Dan ini kita bisa dapat hero S di sini, bisa dapat SS juga. Kemudian di sini harusnya dapat. Dan juga selain itu kita bisa dapat tuker ya guys ya. Kalau nggak salah bisa ditukar. Ih. Wedeo. Bisa ditukar. Nah, ini bisa beli guys. Lumayan guys, murah guys. Entar guys, tukarnya di mana ya? Gue lupa guys. Nah, ini guys, lumayan teman-teman. Kita coba ya gacha gratisan dulu. Para. Langsung dapat be. Gas, kita gaskan guys. Oke, dan ini bagian gachanya teman-teman ya. Kita lihat dapat siapa. Smoker. Wih, dapat coy. Wih, gokil. Dapat Marco guys. Marco bagus buat healer guys. Kalau nggak salah ya. Tapi guys, yang penting itu cari duplikat buat naikin bintang gamenya guys. Lumayan awal-awal bisa dapat S. Biasanya S-nya tuh ini guys, Kuma gitu. Lagi nggak sih? Nanti kita lanjutin lagi guys di part kedua ya. Ayo dong, kuning. Dapat. Kuning. Pura. Gacha. Dapat ungu lagi. Bonclay. Nice. Oke guys, masih ada rednya. Sanji. Kuning. Nice, dapat misteri. 75% lagi guys. Apakah kita bisa dapat RSS? Please.
please, broke, broke. Gas lagi, guys. Poro. Dapat usop. Ayo kuning-kuning dong. Ya, ungu lagi. Usop lagi dua lagi, guys. Oke, 92% harusnya kita dapat, guys. Ah. Dapat. Game tai. Gimana sih? Oke, ini harusnya garansi, guys. Oke, dapat apa ini? Nah, kan kuma lagi kan. Ya, gue tahu, guys. Emang sistemnya begitu, coy. Tapi kalau hoki kita bisa dapat RSS seperti Luffy dan lain-lainnya. Ini harusnya dapatnya Luffy, guys. Di sini kita bisa dapat 2 atau yang ini ya. Tapi harusnya sih ada, guys. Harusnya di sini ada bannernya, tapi ini enggak ada ya. Aneh. Harus level 5 dulu. Oke, nanti aja, guys. Di sini kita lihat dulu ya. Hadiah loginannya. Beli aja ini, ngapain, guys? Enggak kepake nanti, guys. Ini kita klaim dulu, guys. Nice. Kita klaim dulu, guys. Kemudian ini hot dog dapat 30 ya. Memang kalau di orinya tuh emang dikit, guys. Bener-bener dikit dan berat juga sih. Hanya orang-orang oki untuk mendapatkannya, teman-teman. Apalagi nih? Hadiah loginannya. Lah, gue udah login ya? Oke, kita cek lagi, guys. Stamina. Ini hadiah level. Ini hadiah level 30. Entah level, entah apa gitu ya. Nah, guys. Bisa beli ya. Oke, next. Eventnya sama, teman-teman ya. Sama, guys. Seperti di global. Ini kita bisa beli tiket lagi. Kalau kamu beli, silakan, guys. Tapi jangan sih, guys. Janganlah game kayak gini, guys. Bahaya, bro. Oke, guys, kalau gitu kita langsung ke battle. Kita lihat ya untuk si Kaido-nya, guys. Kaido. Masukin Kaido. Keluarin dulu ini bocil-bocil nih, guys. Ini mas-mas ini, tante-tante ini. You are S. Alright, ini Nami juga kita buang deh ya. Jangan deh, guys. Oke, guys, kita lihat ya Kaido, guys. Dan masih banyak karakter-karakternya, guys. Seperti Luffy, Girvan juga ada sih. Tapi yang ini, guys. Kaido dikasih awal-awal tuh keren banget, coy. Coba kita lihat animasi ultimate ya, guys. Marco. Lah, elah. Oke, lumayan dapat level 10. Oke, guys, satu level lagi ya. Oh, tutorial. Nah, kita suruh di upgrade dulu, guys, si Luffy-nya. Cara upgrade-nya kalian jangan skip tutorial, teman-teman ya. Bagi yang belum pernah cobain. Karena ini biar kalian tahu, guys, cara upgrade-nya, guys. Naikin bintangnya. Terus upgrade-nya, skill-skillnya. Skill-skillnya tuh nanti butuh duplikat kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, guys. Gue lupa juga sih. Kayak battle lagi. Yah, elah. Ada lagi, guys.